Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Toyota Kijang Innova EV konsep resmi diperkenalkan di IIMS 2022. Di tengah upaya keras pemerintah Indonesia mendorong percepatan pengembangan industri kendaraan elektrifikasi tanpa banyak publikasi, Toyota Indonesia telah berhasil mengembangkan konsep kendaraan BEV atau Battery Vehicle Electric. Berbasis Toyota Kijang Innova, mobil ini diperkenalkan di ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2022 di Arena J-Expo Kemayoran. Meski masih belum diproduksi untuk tujuan komersial, Toyota Kijang Innova EV Concept telah melewati tahap Quality and Safety Assurance pengecekan internal. Meski sudah siap dikendarai, penggunaan Toyota Kijang Innova EV diutamakan untuk kepentingan studi dan juga sosialisasi, jelas Henry Tanoto, Vice President Direktur PT Toyota Astra Motor, seusai melakukan test drive Toyota Kijang Innova EV Concept di arena IIIMS 2022. Kehadiran Toyota Kijang Innova EV Concept semakin mengunggahkan atau mengukuhkan komitmen Toyota Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam program percepatan pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Sejauh ini, Toyota Kijang Innova EV Concept adalah mobil dengan brand nasional yang pertama dirancang sepenuhnya menggunakan listrik sebagai sumber daya penggerak. Hingga saat ini, tujuan memperkenalkan Kijang Innova EV Concept adalah untuk studi dan meningkatkan popularitas kendaraan listrik di tengah masyarakat. Lanjutnya, Henry Tanoto juga menyatakan bahwa Kijang Innova EV Concept menjadi simbol komitmen Toyota terhadap ekosistem atau ekosistem utama kendaraan listrik, yaitu dengan memanfaatkan pendekatan model lokal dan juga kendaraan listrik guna mengetahui kebutuhan mobilitas yang saling atau yang paling sesuai bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang diketahui melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Ini diselenggarakan melalui percepatan pengembangan industri KBLBB dalam negeri. Kebijakan ini dilatar belakangi kebutuhan menghadapi tantangan masa depan antara lain semakin menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar minyak. Kondisi ini mengharuskan industri otomotif dunia untuk tidak sekedar mengembangkan teknologi hemat BBM, namun mulai mengalihkan tenaga penggerak cadangan mereka dan juga teknologi internal combustion engine yang menggunakan BBM ke teknologi electric vehicle atau kendaraan listrik. Selain itu, Perpres Nomor 55 Tahun 2019 juga bentuk komitmen Indonesia dalam mengendalikan isu pemanasan global dan perubahan iklim dengan berkontribusi mengurangi emisi CO2 atau emisi gas rumah kaca.